Oke teman-teman, kita melihat ada super crate yang membawa muatan berat ini. Menurun tanjakan ini ya, oke. Iya, ini juga bosku. Mau lagi kencang ke bawah terus ya. Lihat tuh. Wah, ada truk polisi. Wah, ada yang bertelolet. Dia posisi di tengah ini terlelet ya. Hati-hati jangan sampai bertengkoran ya bos. Ingat keluarga, anak dan istri ya. Arvid, foto disusul lagi ya. Ada panser di belakang. Wow, ada yang foto di sana. Woi, ngeri sekali tuh. Berketar teman-teman. Apakah sanggup? Apakah gagal? Woi, hati-hati bos. Dia ambil jalur kanan terus, meminggir ke kanan terus. Wih, bos. Mantap, bos. Anda mantap. Oke, bosku. Kita lihat di sini ada Triton Super Grid yang menanjak bermuatan berat berbendera merah putih ya. Di belakang juga ada tersenggal, kita lihat ada Super Grid juga ya bermuatan berat, teman-teman. Kita pantau dulu ini ya, teman-teman. Busa Super Grid yang duluan menanjak ya, wah. Ramai ini teman-teman yang menurun. Aman ini ya, yang satu teman-teman. Kita lihat yang satu lagi teman-teman ya. Di sana juga disusul ada tangki Hino Tronton, tancap saja ya. Dari ambil jalur kiri teman-teman. Oh, sudah mulai kelok sana kelok sini. Apa yang terjadi? Kepalanya bergetar teman-teman. Apakah sanggup? Apakah gagal? Woi, hati-hati bos. Dia ambil jalur kanan terus, meminggir ke kanan terus. Woi, bos. Mantap bos. Anda mantap. Woi, potong lagi. Masuk jalur kiri. Hati-hati di belakang ada truk juga bos. Mantap bos. Woi, mantap kali itu bos. Aksi daripada super truk tadi ya cukup menegangkan, namun tadi supirnya santai saja, skill dewa mungkin dia teman-teman. Oke bosku, sore ini kita lihat ramai di tanjakan Bukit Kodok ini ya. Seperti biasa kita lihat ya, keramaian ini akan terjadi kalau sudah mau mendekat maghrib teman-teman ya. Oh, kita lihat ada di sana tangki ya, untuk oranye juga ada super grid ya, trailer membawa besi-besi dari pabrik dan teman-teman ya. Ya, ini ada super grid juga yang menurun teman-teman. Ya, tangki lagi menurun. Masih dalam pantauan kita teman-teman ya, super grid ini ya teman-teman, trailer ini ya coba ingin memotong tangki ya. Ya tipis ya, ya ada juga tangki yang menurun ya, hati-hati bos. Ya posisi di tengah ini trailer ya. Hati-hati jangan sampai bertengkoran ya bos. Ingat keluarga, anak dan istri ya. Di jalan adalah tempat kita bekerja bos. Bos, ada juga Hino. Hino itu ingin potong lagi. Pelan-pelan aja, bos. Oke, selamat. Disusul lagi di sana Super Grid dan Hino, teman-teman. Sama menanjak saling memotong ya, ada super grid tancap saja dari bawah ya teman-teman. Tangki ya memotong dari jalur sebelah kiri, hati-hati yang di depan. Ui, perlombaan super grid, foto disusul lagi ya. Ada panser di belakang. Wow, ada yang foto di sana. Ui, ngeri sekali tuh. Ui, hampir kebang. Ui, main gas terus di tanjakan ini. Hati bos, tuh dia itu Dino Dam, bukan Damnya. Oh, susul lagi ini ya super grid, kelok sana kelok sini.
Wow, gas pak, gas. Hey. Mantap. Up, di sana ada busa berkepala merah, teman-teman. Ya, pelan-pelan dia. Apa yang terjadi? Oh, melemah kelihatannya nih. Oh, hampir tak bersuara dia, teman-teman. Oh, ada truk polisi. Oh, ada yang berkelolet. Rame teman-teman dari jalur menurun ini, teman-teman. Oke. Ada tangki Pertamina ya, di hutan berjalan. Oke bos, selamatkan minyakmu bos. Wih, hampir bersenggolan bos. Oh. Pajero-nya balap saja, bos. Ya, kelihatannya sini, bos. Busa oranye ini ya, bermuatan berat. Namun kita tidak tahu apakah isi muatannya, teman-temannya. Kelihatannya tipis, namun kelihatannya berat juga ya. Terlihat ya teman-teman, Pertamina ini ya melintas sore ini ya, mungkin untuk pasokan daripada minyak-minyak di daerah sini. Melihat di sini ada Hino tangki pantat merah ya, menanjak. Oke, di bawah kita lihat ada busa kontainer ya, teman-teman. Tuh, ada apa dengan Pos Indonesia? Woi, hampir saja. Asapnya ada sembur-semburan itu. Ya, bertuliskan katanya ya, gadis manja. Ya, mungkin daripada anak Pak Sopir ini bernama gadis manja ya. Ya, bos, gadis manja. Di bawah
lagi ada Fuso Super Grid ya, dam truk, dan ada juga di belakang ya Fuso Tronton tangki. Hari ini penuh dengan super-super ekspedisi ya. Kita lihat di sini ya teman-teman, ada Nissan ini ya teman-teman ya. Iya, ini Nissan ya teman-teman, suaranya wow. Juga tam karbo ya, rainbow. Si truk ganteng. Oke teman-teman, kita melihat ada Super Grid ya, membawa muatan berat ini ya, menurun di tanjakan ini ya. Oke. Di sini kita boleh lihat ya, ada Euro ya teman-teman, dam disusul lagi di sana Super Grid dan Hino teman-teman, bersamaan menanjak saling memotong ya. Ada Super Grid tancap saja dari bawah ya teman-teman, tangki ya, memotong dari jalur sebelah kiri, hati-hati yang di depan. Perlombaan Super Grid, foto disusul lagi ya. Susul lagi ini ya Super Grid, kelok sana kelok sini. Gas pak, gas. Mantap. Di sana ada Fuso berkepala merah teman-teman. Ya pelan-pelan dia. Apa yang terjadi? Melemah kelihatannya nih. Hampir tak bersuara dia teman-teman. Ada truk polisi. Ada yang berkelolet. Teman-teman, dari jalur menurun ini teman-teman. Oke. Ada
tangki Pertamina ya, di hutan perjalanan. Oke bos, selamatkan minyakmu bos. Mobil bawa bus dia teman-teman ya, bawa mobil bus. Iya dia membawa bus, iya trailer membawa bus. Ya satu unit Hino teman-teman, CP teman supir ya. Parkir itu teman-teman, ada apa dengan dam? Parkir dia. Tidak jadi dia. Ada kita lihat di sana Hino dan juga itu Super Grid bersiap-siap menanjak. Ada yang menurun ya, truk boxing ya teman-teman. Ya ada yang membawa sepeda motor. Sini ada alat berat menurun ya teman-teman. Ya ini juga ada. Ih, memotong juga itu. Hati-hati ada truk berat menanjak. Ini ada Fuso Super Grid bermuatan cangkang. Dia mulai kelok sana kelok sini. Dia tekong kiri dan kanan. Dia mantap, mantap loh. Ada juga kita lihat teman-teman alat berat ya menurun di tanjakan Bukit Kodok ini. Ya ini adalah salah satu alat berat ya untuk perbaikan jalan ya, pengaspalan. Di sini tanjakan Bukit Kodok akan diperbaiki kelihatannya teman-teman. Juga di bawah ada Fuso Orange yang menanjak. Di bawah sana kita melihat ada juga Fuso Orange. Ramai minibus pribadi ini ya.
tanjakan ini pada saat sore menjelang maghrib ini ya. Oke bosku, di sini kita lihat ada ambulan ya, melintas menurun ya. Ini kita lihat ada truk Super Grid ya Trinton. Ya, kondisi sekarang sedang panas ya teman. Harinya sangat panas di tanjakan Bukit Godok ini. Ya, disusul lagi ada juga di bawah ini Puso. Ada Isuzu ya teman-teman. Tancap saja di tanjakan ini. Pelan-pelan ini ya, Mitsubishi ini. Puso. Ada yang bertelolet terus. Pelan-pelan tapi pasti, bos. Di sini kita melihat ada truk Hino 500 ya, tronton teman-teman. Ya, ada kanter melaju Euro 4. Mobilnya naik. Oke teman, ada L300 ya, menanjak bermuatan full teman-teman. Iya, menanjak terus, mantap itu bos. Ya, susul ada Puso Oren. Menanjak ya. Ada juga yang menurun si Oren. Oke bosku, kita melihat di bawah ada truk Puso Super Grid Trinton bermuatan cangkang ya teman-teman, ingin menanjak di tanjakan Bukit Godok ini. Ya, kita pantau terus teman-teman ya. Lagi.
bawah ini ada Hino ya, bersama truk Fuso Oren ya, bersamaan menanjak ya, seperti abang adek ya. Dipotong ya kelihatannya di hari ini ya oleh si Oren ya. Oke wah, oke, mantap wah, mantap terus Piriang. Kembali lagi kita lihat di sini ada Fuso Oren bersama juga Us. Oi, hati-hati bos. Oi, hampir. Oi, kali ini si Oren kalah teman-teman, tersanggal dia. Hampir saja disenggol oleh Hinoi tadi ya. Oh, harus sedikit berhati-hati bos. Sangat menyeramkan. Jadi insiden di tanjakan Bukit Kodok ini, tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Ya, satu unit Hino teman-teman, CP teman setia. Parkir itu teman-teman, ada apa dengan dam? Parkir dia. Tidak jadi dia. Ada kita lihat di sana Hino dan juga itu Super Grid bersiap-siap menanjak. Ada yang menurun ya, truk boxing ya teman-teman. Ya, ada yang membawa sepeda motor. Ada truk berat menanjak. Di sini ada Fuso Super Grid bermuatan cangkang. Dia mulai kelok sana kelok sini. Dia tekong kiri dan kanan. Ada juga kita lihat teman-teman alat berat ya menurun di tanjakan Bukit Kodok ini ya. Ini adalah salah satu alat berat ya untuk perbaikan jalan ya, pengaspalan. Di sini tanjakan Bukit Kodok akan diperbaiki kelihatannya teman-teman. Juga di bawah ada Fuso Oren yang ingin menanjak.
tanjakan ini pada saat sore menjelang maghrib ini ya.